Nah, Jamie biasanya kalau wisuda itu kan berada di dalam gedung ya. Ini tapi di luar. Ada di luar gedung, tapi tidak hanya di luar, Jam, tapi ada di bawah laut. Namanya yaitu bukan di wisuda perguruan dong. Apa? Basahda. Iya, makanya saya juga baru tahu ini ada di perguruan tinggi Sulawesi Utara. Ya, seperti apa ya? Kita lihat informasinya. Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Manado jurusan Pariwisata Program Studi Ekowisata Bawah Laut menggelar wisuda di bawah laut yang diikuti oleh 24 mahasiswa. Wisuda tersebut dilaksanakan di Pantai Tateli, Kabupaten Minahasa. Sebelum turun ke bawah laut, para mahasiswa mempersiapkan diri dengan memasang alat selam. Wisuda di bawah laut ini sebagai bentuk rasa cinta kepada ekowisata laut yang sangat luar biasa. Friska, seorang mahasiswa jurusan ekowisata bawah laut, mengaku bahagia bisa mengikuti wisuda di bawah laut seperti ini. Ia sangat mengagumi pemandangan di bawah laut yang sangat indah. Iya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata juga sih. Baru pertama mengikuti wisuda bawah laut. Orang tua ada ikut orang tua? Orang tua enggak, karena ada pekerjaan yang penting. Ada kendala di bawah? Enggak ada. Enggak ada. Visibility bagus. Bawah. Sementara Direktur Politeknik Negeri Manado, Efred Slat, mengatakan program studi ekowisata ini baru satu-satunya ada di Indonesia, sehingga pengukuhan mahasiswanya harus lebih spesifik dibanding dengan program studi lain. Ini program studi yang sangat-sangat spesifik. Nah, karena sangat spesifik ini tentu harus diperlihatkan juga spesifiknya seperti apa. Nah, seperti ini, ada pengukuhan. Para mahasiswa yang sudah diwisuda ini diharapkan bisa terus mengedukasi masyarakat untuk menjaga keindahan laut. Juandri Papetungan melaporkan dari Kota Manado.